Bagi seorang pesepak bola profesional yang bermain di level kompetisi macam Liga Inggris, mencetak gol tentunya menjadi hal yang tidak asing. Namun bagaimana jika para pesepak bola ini diminta menjalani tantangan baru? Ya, para pemain seperti Rio Ferdinand, Robin van Persie, Kevin Mirallas, Daniel Sturridge, hingga kiper Joe Hart ditantang untuk dapat menendang bola dari jarak sekitar 10 meter dan memasukkannya ke dalam sebuah bak sampah. Kelihatannya mudah, namun lihat saja mereka. Meski sudah berusaha mengatur bola dengan baik agar tendangannya akurat, tetap saja tak ada satu pun yang berhasil. Beberapa pemain bahkan tampak tak percaya betapa sulitnya tantangan ini. Penyerang Manchester United Robin van Persie bahkan harus berulang kali mencoba, namun hasilnya tetap saja sama, gagal. Begitupun dengan striker Celtics, Kevin Mirallas, tendangannya tetap tidak menemui sasaran. Dan mengejutkan justru kiper Manchester City, Joe Hart, yang mencobanya untuk pertama kali, justru menjadi satu-satunya yang berhasil. Nampaknya para striker ini harus belajar banyak dari sang kiper.